قَدْ كَفَانِي عِلْمٌ. Ada setan khusus yang disebutkan langsung pekerjaannya oleh Quran di Quran surah kedua ayat 102. Ada setan rumah tangga. Jadi apa tugas setan rumah tangga ini? Salah satu tugas pertamanya adalah meretakkan hubungan rumah tangga antara suami istri. Dia akan cari cara. Makanya kalau belum menikah itu akan didekat-dekatkan supaya maksiat. Padahal belum akan. Silahkan cek. Kalau belum menikah itu kata-katanya bagus semua, pulsa belum habis sudah ditanya. Kadang-kadang jalan naik beca berdua, seakan-akan beca balik bersama, tukang beca nggak ada. Jadi itu aja supaya maksiat. Tapi kalau sudah menikah, perhatikan awal-awal aja. Nanti setelah itu datang dia tuh, dia mulai goda. Tidak ada yang paling buruk kecuali pada pasangannya aja. Kalau dua-duanya berniat melakukan rumah tangga yang baik, kata Allah, jika salah satu di antara mereka kemudian berniat mendapatkan petunjuk, pasti akan dituntun oleh Allah. Kecuali salah satu di antara keduanya memang sudah tidak berniat pada kebaikan, maka itu akan repot dalam jalinannya.